satu demi satu untuk masa depan. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kami ditempatkan menjadi pribadi yang hebat dan berwawasan tinggi. Inilah tempatku menempuh pendidikan Poltekkes Kemenkes Ternate. Di Indonesia bagian timur, Maluku Utara, khususnya di Ternate, kota yang penuh akan budaya, kota kecil namun terkenal. Di kota Ternate terdapat berbagai macam kampus, baik negeri maupun swasta. Adapun kampus kesehatan yang dibawahi Kementerian Kesehatan, salah satu kampus kesehatan terbaik di Maluku Utara yaitu Poltekkes Ternate. Kampus Poltekkes Kemenkes Ternate terdiri dari gedung rektorat, dengan suasana yang asri, bersih, dan tanpa asap rokok. Dan juga terdapat ruang teknologi, laboratorium medik, dan jurusan kebidanan. Ruang jurusan keperawatan. Ruang jurusan sanitasi, dan juga jurusan gizi. Poltekkes Kemenkes Ternate juga menyediakan ruangan multifungsi yang dapat digunakan untuk serangkaian acara kampus. Poltekkes Ternate juga memiliki ruang belajar yang sangat aman dan nyaman yang dapat digunakan untuk melakukan serangkaian pembelajaran. Di kampus kami memiliki ruang perpustakaan yang sangat dilengkapi berbagai fasilitas yang bisa membuat mahasiswa merasa nyaman saat mengunjungi perpustakaan. Poltekkes Ternate juga terdapat lab komputer yang dimana memiliki akses yang sangat lengkap. Kantin yang sehat dan memiliki makanan yang bergizi juga dapat membuat mahasiswa mendapatkan asupan energi yang tinggi, dan itu ada di Poltekkes Ternate. Kampus kami juga memiliki koperasi yang dapat membantu mahasiswa untuk memenuhi keperluannya. Kampus kami juga memiliki laboratorium bersih yang dapat menunjang proses praktikum untuk mahasiswa. Pada lantai 1 terdapat laboratorium praktikum untuk jurusan kebidanan. Dan pada lantai 2 terdapat ruang praktikum dari jurusan keperawatan. Pada lantai 3 terdapat ruang praktikum dari jurusan kami yaitu jurusan teknologi laboratorium medik. Di setiap tiap ruangan terdapat tata tertib. Pada lantai 3 terdapat ruang laboratorium mikrobiologi 1 dan 2, dan juga terdapat ruang kimia dasar, ruang media dan regensia, ruang laboratorium kimia, dan terdapat ruang hematologi dan juga toilet bagi putra dan putri. Dan juga tidak bisa dilupakan ada musola. Sekian dari penyampaian informasi tentang kampus kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata. Berikan saya 1000 orang tua, maka akan kukuncangkan akar semuruh. Berikan saya 1 pemuda, maka akan kukuncangkan dunia. Motivasi Bung Karno.